PayTrainer. Kita berjumpa lagi dengan video tutorial PayTrain. Tutorial pendaftaran mitra baru pengguna dan upgrade pengguna ke bisnis. Tutorial pendaftaran mitra pengguna dan mitra pebisnis. Silakan masuk pada layar utama PayTrain. Kemudian, silakan pilih menu daftar atau register. Langkah berikutnya, silakan isi nomor serial yang sudah dibeli sebelumnya dari mitra penjual. Kemudian, lanjutkan. Kemudian, silakan lengkapi semua data yang diperlukan untuk pendaftaran mitra baru. Lalu, lanjutkan. Kemudian, silakan baca syarat dan ketentuan. Lalu, pilih setuju. Langkah selanjutnya, membaca dan memahami kode etik mitra. Terus lanjutkan. Dan kemudian, pilih setuju. Kemudian, akan muncul notifikasi konfirmasi pendaftaran. Jika data sudah benar, maka silakan lanjutkan. Selanjutnya, akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran atau registrasi telah berhasil. Setelah itu, mitra baru akan mendapatkan notifikasi melalui SMS untuk nomor ID, password, dan PIN transaksi.